Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utamanya. Emak-emak di Kabupaten Deli Serdang menutup akses jalan menuju lokasi hiburan malam yang diduga dijadikan tempat maksiat. Guna menjaga ketahanan pangan, SMP di Kabupaten Samosir menggelar tradisi manggadong atau sarapan umbi bersama. Aliansi Pemuda Batak Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung. Kita ke informasi pertama hari ini, seratusan warga yang didominasi emak-emak desa Namo Rambe Julu, Kabupaten Deli Serdang menutup akses jalur masuk menuju lokasi hiburan malam yang diduga menjadi tempat berbuat maksiat. Jalan masuk ke lokasi hiburan malam kafe Duku Indah di kawasan Duku Indah, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang ditutup oleh ratusan warga Dusun Salam Tunas, desa Namo Rambe Julu. Warga yang didominasi emak-emak ini dilatar belakangi dengan perubahan tingkah laku suami dan anak laki-laki mereka yang diduga sering berkunjung ke tempat tersebut dan berbuat maksiat. Warga meminta kepada pemerintah terkait dan pihak penegak hukum untuk segera menutup lokasi tersebut karena sudah meresahkan warga sekitar. Itu ya CDI itu udah adalah dua baris rumah itu. Udah memang tahu lah bapak tempat maksiat kayak mana. Kami mama-mama ini ya kayak mana keberatan gitu aja. Ada kamar-kamar kayak gitu? Ada kamar. Kayak perumahan berbaris dia dua baris ke sana memanjang. Rumah petak dia. Jadi harapan warga ini apa nih, Bu? Harapan kami tapi ini ditutup. Meresahkan, merusak rumah tangga kami. Anak-anak. Lajang lah. Meski sudah berulang kali melakukan protes, namun belum ada tanggapan dari pihak terkait untuk menutup tempat tersebut. Bahkan warga yang melakukan protes sempat mendapat perlawanan dari pihak kafe. Warga menyatakan jika lokasi hiburan malam tidak juga ditutup, warga akan terus bertahan dan akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Mamat Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Langkat menggelar deklarasi bersama menolak narkoba. Deklarasi ditandai dengan penanda tanganan Fakta Integritas. Kemarin mohon maaf di acara hari ulang tahun komunitas. Aliansi Mahasiswa Anti Narkoba Kabupaten Langkat menggelar deklarasi bersama tolak narkoba di lapangan sepak bola Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Selain Kapolres Langkat, kegiatan ini juga dihadiri oleh BNN Kabupaten Langkat, elemen masyarakat, ormas, dan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat berharap seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam mengawasi peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, sehingga kegiatan ini bukannya sekedar formalitas belaka. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas Memerangi Narkoba di Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh para penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan pelajar. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya keluarga, untuk betul-betul mengawasi putra-putrinya ataupun masyarakat ataupun tetangga sekitar apabila terjadi ataupun penyalahgunaan narkoba di masyarakat itu untuk bisa dicegah dan bisa melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan ataupun yang disampaikan dari adik-adik mahasiswa tadi terkait dengan tempat rehabilitasi. Jadi apabila dia sebagai pengguna yang sesuai dengan ketentuan bisa dilaksanakan rehabilitasi selain dilakukan penegakan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pernyataan bersama dari masing-masing perwakilan elemen masyarakat untuk perang melawan narkoba. Mamat Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita ke informasi lain, sebanyak 174 sekolah di Kabupaten Deli Serdang mengikuti kegiatan berkemah di Makodim 0204 Deli Serdang. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menggelar forum antarsiswa dengan berkemah di Makodim 0204 Deli Serdang. Kegiatan ini diikuti 174 sekolah dari Kabupaten Deli Serdang, mulai dari tingkat SMA, SMK hingga SLB. Salah satu kegiatan dalam pembentukan karakter peserta ialah kegiatan capacity building atau outbound untuk melatih mental dan saling tukar informasi ke sesama pelajar. Untuk para pelajar yang ada di Sumatera Utara ini, kita latih mental mereka yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya dan mengangkat atau mengaplikasikan kemampuan diri mereka. Juga di kegiatan ini kita juga berharap pada mereka bisa saling tukar informasi sesama pelajar di Deli Serdang. Selain melalui team building, penyampaian materi pembentukan karakter juga dilakukan melalui beragam permainan. Dalam hal ini, peserta tak hanya dituntut menyelesaikan masalah, mereka juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik pada sesama peserta. Melalui kegiatan outbound, para peserta diharapkan nantinya mampu berdiri di kaki sendiri, sehingga saat di sekolah mereka tak hanya mandiri, tetapi juga berjiwa kepemimpinan. Tak hanya itu, karakter soft skill yang dikembangkan akan membentuk penerus generasi emas yang sukses sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita ingin membuat forum antar siswa dalam bentuk kema profil pelajar Pancasila dalam rangka yang pertama, bagaimana dimensi beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif dan mandiri bisa diterapkan anak-anak kita ini sehingga mereka nanti bisa menjadi pelajar profil pelajar Pancasila, dan kita harapkan nanti mereka kita bentuk sehingga nanti bisa kita persiapkan menjadi generasi-generasi emas dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045. Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini nantinya akan terus diselenggarakan jika memberikan perubahan signifikan terhadap perkembangan anak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, guna menjaga ketahanan pangan, salah satu SMP di Kabupaten Samosir menggelar tradisi manggadong atau sarapan umbi bersama. Kegiatan ini rutin dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan akan beras sebagai makanan pokok. Beginilah suasana SMP Negeri 2 Pangururan, Kabupaten Samosir saat melakukan tradisi manggadong atau sarapan umbi bersama. Dengan membawa gadong atau umbi-umbian dari rumah, mereka berkumpul untuk menyantap sarapan pagi bersama di halaman sekolah. Sebelumnya, para siswa bebas berkreasi dalam mengolah umbi menjadi aneka menu makanan dari rumah masing-masing. Dalam tradisi sarapan umbi masal ini, olahan umbi menjadi pengganti karbohidrat nasi. Bukan hanya sekadar sarapan massal, tradisi unik ini ternyata wujud dukungan sekolah terhadap program pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Samosir. Dan mengolah bahan makanan yang terbuat dari umbi-umbi ya. Jadi ada umbi rebus, umbi itu dibuat dari menjadi lapet, umbi itu dibuat jadi donat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Antusias siswa dalam mengikuti tradisi sarapan umbi bersama sangat terasa. Terlebih, tukar-menukar olahan umbi antar siswa kian menambah keseruan tradisi ini. Perasaan saya senang dapat menjalin hubungan yang baik kepada guru dan juga teman-teman. Kegiatan rutin yang digelar setiap Senin dan Jumat ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan akan beras yang menjadi makanan utama masyarakat pada umumnya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.